Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya kedatangan paket tali jam berjenis kulit dan ada model sayapnya nih. Ini yang agak-agak unik. Jadi emang tali ini free order ya. Lumayan, berapa hari kemarin? 4 harian baru dikirim. Nah, dengan harganya 70 berapa ya? 75 kalau nggak salah. Kirim ke dari Kuningan, Jakarta Utara nggak salah, dan kirim ke Kota Baru. Nah, untuk warnanya saya request warna abu-abu. Nah, kita lihat dulu nih dari segi packingan, ya hanya pakai kardus, tapi emang barangnya kan tidak mudah pecah nih. Mungkin dari kardus dengan lakban dan kertas dari si cepat, saya milih ekspedisi si cepat. Nah, ini dari pengirimnya dari somea.co. ini saya beli di Shopee. Langsung aja kita coba unboxing gimana hasilnya. Nah, ini dia barang teman-teman. Nah, sudah saya unboxing. Jadi di dalamnya diberi bubble wrap yang kecil, kayak gini aja ya. Nah, saya lihat ini adalah tali jamnya. Oh ya, ini jenis info saja, ini untuk jam Ripcoil Automatic Civilian. Jadi tali jam ini juga saya pernah beli di Shopee, 20.000 nih, sudah sobek, nggak sampai 2 bulan sobek. Nah, ini saya putuskan saya beli yang agak mahal nih, yang 70.000, yang katanya kulit sapi. Kita coba benar atau tidak kulit sapinya. Nah, ini barangnya warna abu-abu. Ini dengan diameter talinya 22 mm ya. Oke, pas talinya, panjangnya juga pas, sesuai yang saya inginkan. Sedangkan yang saya maksud dengan sayap ini nih, dia adalah penyangga ini. Nah, kan gini nih. Nah, biar dia agak sedikit mewah nih, beda daripada yang lain. Jadi tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan yang bahan dari belakang atau besi ini. Jadi pakaian ini agak lembut nih. Nah, ini jenisnya. Nah, saya kurang paham juga ya, kulit itu gimana, tapi dari fisik emang beda daripada harga 20.000-an. Nah, sedangkan ini bisa diputar-putar, maksudnya bisa dilipat, dia elastis dengan tali maksudnya dengan jahitan warna abu-abu juga. Ini abu-abu tua ya, kayak di sini kayak nggak kelihatan nih kamera. Nah, di sini dia katanya yang membuat ini dengan tangan, menjahitnya dengan tangan, tidak pakai mesin, jadi rapi. Kita lihat. Nah, ini mungkin lubangnya agak besar nih. Nah, ini jadi dia ini pakai kulit, di bisa belakang nanti yang nambahin pakai apa nih. Bahannya saya kurang paham juga. Sedangkan juga saya merequest juga dengan nama saya Adi, jadi ada tambahan nama Adi ya. Nah, identitas aja nih buat kepemilikan Adi. Nah, ini gampang lepas nih, ini yang sering saya perhatikan. Jadi dari jahitan nih kuat juga. Harganya 75.000 doang nih, bagus nih. Nanti kita coba videokan setelah dipasang ya, sama dipasang di tangan saya. Jadi just info aja, information ini 22 mm. Jadi untuk mengukurnya, kalau yang ingin pesan nih,
Nanti linknya boleh minta di komentar ya. Di sini kan diukur nih 20 berapa senti atau berapa mili. Di sini juga, dan lebar dari sini ke si sampai sini. Nah, yang perlu digarisbawahi juga untuk panjang yang di sini sama di sini kan disesuaikan juga, karena ada saat saya lihat di komentar bahwa ininya kependekan nih, nggak sampai masuk sini nih, nanti diukur juga. Nah, untuk recommended atau tidaknya sementara ini saya recommended ya, dari hasil bahannya pun bagus, semoga awet, tidak gampang luntur atau ngelupas. Saya juga bingung bagaimana orang ini buat warnanya ya, karena kita bisa milih warna yang kita inginkan. Kalau dilihat di katalog Shopee-nya banyak banget tuh jenisnya, semakin mahal harganya, ada yang punya corak-corak jenis yang kayak gambar-gambar pakai motif-motif. Kalau saya cari yang polos, cuma saya request nama Adi di sini. Nah, ini katanya stainless sih, kokoh juga, tebal. Kita coba pasang dulu ya di tangan saya, bagaimana hasilnya nanti. Kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan di komentar. Kita pasang dulu. Nah, ini adalah penampakannya setelah dipasang. Memang tali yang ini mengikatnya ini agak pendek nih, karena space-nya bertambah karena ada sayapnya itu ya. Jadi lebih elegan, lebih wah, mewah. Nah, bisa lihat ini warna abu-abu, emang gak kelihatan nih di kamera. Ini agak abu-abunya agak gelap, aku pakai hitam. Dari elastisnya, elastis banget nih, gak gampang berbekas. Untuk sementara ya, nggak tahu untuk selanjutnya. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk subscribe Anda berharga bagi saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.